Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama Pepito Pucurap. Video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu jalan-jalan ke Keraton Surakarta bersama Pepito Pucurap. Tapi sebelum meneruskan videonya, jangan lupa di subscribe channelnya Pepito Pucurap, pencet belnya agar Anda tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Di like bila Anda menyukainya dan di komentari apa saja isi yang ada dalam video kali ini. Sekarang kita sudah berada di dalam kawasan Keraton Surakarta. Sangat luas ternyata di dalam kawasan keraton ini, dan ada beberapa ruangan-ruangan, dan kita masuk di salah satu ruangannya. Seperti yang ini, yang kemarin ada beberapa koleksi dari keraton, seperti ini peralatan masak-memasak, dandang contohnya, dan beberapa guci yang kita lihat sekarang ini, serta beberapa koleksi yang lainnya. Di dalam keraton ini juga ada bapak-bapak pemandu. Bila ingin lebih tahu lebih banyak tentang isi yang ada di dalam keraton ini, ada yang memandu kita. Ini adalah Kiai Rojo Molo, merupakan alat transportasi berupa yacht, kapal dewa pada zamannya. Sedang yang ini ada beberapa busana keraton pria. Thank you.
Ini ada beberapa peralatan peran dari Kerajaan Kesultanan Surakarta. Seserahan. Peralatan dari keraton, jolen untuk mengangkut benda sakral atau untuk sesajian, dan gawangan alat untuk menggantungkan sesaji. Keraton Surakarta ini terletak di Jalan Tamandungan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Keraton ini merupakan istana resmi dari Kasunan Surakarta Hadiningrat dan didirikan oleh Sri Susuhunang Pakubuwana kedua pada tahun 1744 sebagai pengganti Keraton Kartasura yang porak-porandak akibat geger pecinan tahun 1743. Keraton ini mempunyai pecahan yaitu Keraton Yogyakarta Hadiningrat yang merupakan istana dari Kesultanan Yogyakarta, sehingga secara tradisional dinasti Mataram diteruskan oleh dua kerajaan yakni Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Total luas wilayah Kesultanan Keraton Surakarta mencapai 100. Sekarang kita memasuki ruangan besar benda-benda pusaka dari Keraton Surakarta. Nah, ini foto Gusti Kanjeng Ratu Agung, ibu dari Ingkang Sinubung, Kanjeng Susuhunang Pakubuwono XI. Sedangkan yang ini adalah Eyang Ingkang Sinubung, Kanjeng Susuhunang Pakubuwono XI dari Ibunda GKR Agung. Dan ini beberapa perlengkapan untuk acara galebek, kecohan tempat muda, tempat rokok, Kendi Pratolo, Ketel. Pangeran Haryo Hangabebi, SKS Pakubuwono
Ini namanya rebab gading. Thank you.
Songko Pakbuana 10, 6, dan 7 Kuluk Matok. Ini raja-rajanya dari Pakbuana 6, 7, 8, 9 sampai Pakbuana ke 10. Topi Legend Pakbuana ke 10. Ini silsilanya hutan putra putri dalam Sawarga IM6 Pakbuana ke 12 Keraton Surakarta Hadi Ningrat. Silsilanya dinasti Mataram yang asal usulnya mulai dari kerajaan Majapahit, kerajaan Demak, dan kerajaan Pajang. Kerajaannya mulai dari Ki Ageng Pemanahan Karang, Kabupaten Senopati, Dipiret, Sultan Agung Hanyokosumo sampai ke Pakbuana ke-12. Nah, ini prasastinya Pakbuana ke-12. Ini gambar dari Pakbuana ke-12 bersama Presiden pertama RI Insinyur Soekarno serta Sultan Hamengkubuwono ke-9. Demikian video kami kali ini, lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe channelnya Pepito Pucula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kede.